kegiatan-kegiatan tadi itu pariwisata apa sudah dibuka ya, ada pariwisatanya, tapi juga kita mesti mengantisipasi itu tadi itu kejadian-kejadian bencana, jadi harus waspada semuanya gitu. Untuk, karena kita nggak tahu kan bencana kapan datangnya. Ya seperti kita juga berprihatin saudara-saudara kita yang lain, dan hampir semua daerah mengalami bencana, apalagi tadi itu di Lebak adalah supermarketnya bencana, jadi kita harus waspada semuanya, jangan sampai euforia kita berliburan ya gitu ya, akhirnya tadi itu ternyata bencana datang kepada kita. Nauzubillah min zalik ya gitu. Jadi gitu. Kalau untuk ininya Bu, persiapan penanganan bencananya di Lebak gimana Bu? Kan kita sudah kemarin kan kita sudah apel bersama kan, kita sudah menghitung atau menginventarisir personilnya, saprasnya, ya walaupun dengan segala kekurangan, tapi ini kan penanganan bencana ini kita bersama, jadi bukan hanya petugas yang kemarin disiapkan gitu, gabungan TNI Polri dengan kita ya gitu, tapi juga elemen masyarakat kan, makanya tadi itu kita harus aware kepada bencana ini sehingga kita bisa beradaptasi, jadi tidak menimbulkan kepanikan yang luar biasa ketika terjadi bencana, tetapi kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita ambil dan kita tangani gitu.